Tiga hal yang tidak akan lepas dari kehidupan saya selama bertugas sebagai guru pedalaman Tangan Pengharapan selama 2 tahun ini adalah belajar, mengajar, dan bersosialisasi. Menjadi guru yang mau belajar meningkatkan kemampuan diri untuk bisa mengajari anak-anak dengan baik dan juga membangun hubungan kekeluargaan yang baik dengan masyarakat. Mata Tonan adalah satu nama yang akan memiliki tempat istimewa dalam hati saya. Tempat dengan budaya dan adat istiadat yang masih sangat kental, masyarakat yang ramah dan keunikan anak-anaknya yang membuat pengalaman saya sebagai guru pedalaman di sini menjadi sangat berharga. Perjalanan menggunakan sampan melewati Sungai Serereket setiap bulan bagai pengingat bagi saya ketika pertama kali akan memulai hidup di sini bersama anak-anak dan masyarakat. Memulai peran baru sebagai seorang guru, bertemu anak-anak setiap hari, mengajari mereka banyak hal baik di sekolah dan di rumah, menjadi kegiatan wajib yang saya lakukan selama 2 tahun. Walaupun harus merelakan waktu istirahat di rumah untuk mengajari anak-anak yang masih mau belajar lagi di rumah pada malam hari atau pada hari libur, tidak menjadikan itu beban untuk saya, karena saya sadar bahwa mendidik anak-anak agar lebih tahu banyak ilmu merupakan tanggung jawab saya. Selain mengajar di sekolah, bersosialisasi dengan masyarakat juga menjadi kegiatan yang saya lakukan saat ada waktu luang. Saya memanfaatkan waktu dengan belajar membuat kalung khas Mentawai yang biasa disebut ngalo yang bisa dijadikan aksesoris. Melewati kebersamaan selama 2 tahun, menjadi saksi dari perubahan yang ditunjukkan anak-anak, baik dari segi akademik maupun karakter, merasakan keramahan masyarakat yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri, membuat hati saya berat untuk berpisah dari mereka. Perasaan sedih tidak terbendung saat harus mengucapkan salam perpisahan. Bersama anak-anak yang bukan hanya saya yang mengajari mereka, tetapi juga dari mereka saya belajar untuk bertanggung jawab atas perkembangan pendidikan mereka. Mari berkontribusi bagi negeri dengan menjadi sponsor Guru Pedalaman Tangan Pengharapan. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia. Helping people live a better life.